channel bonsai pemula Sepudang. Pada postingan kali ini saya sedang berburu pohon arabika. Kita akan mencari pohon arabika ya. Memang pemandangan di sini cukup indah dan saya akan selalu memberikan pemandangan yang bagus bagi Anda. Saya masih ditemani sama Mang Ucu ya. Dia selalu setia menemani saya untuk membuat postingan-postingan di tempat-tempat yang bagus dan mencari bahan dongkelan yang cukup lumayan populer. Pada postingan kali ini saya akan memperkenalkan hutan pung dan arabika. Nah, ini sekarang saya ada di daerah Jati Gede ya. Ini di belakang bendungan Jati Gede. Memang sangat bersiko. Bisa dilihat dari sini itu bendungan Jati Gede di depan. Itu bendungan Jati Gede ya. Ini adalah pembuangan dari bendungan tersebut. Memang curam banget deh. Oke guys, kita akan lanjutkan perjalanan. Oke guys, kayaknya kita harus nyebrang ya. Aku takut buaya nih. Katanya nggak ada, takut buaya darat. Kita akan nyebrang ya. Basah jadinya nih. Oke guys, akhirnya nyampe di hutan arabika nih. Nih lihat, ini arabika ya. Arabika kecil-kecil nih, bagus buat bibit. Kita akan cari lagi. Ini arabika guys, wah mantap nih guys. Ada arabika nih. Arabika guys. Hitam, pohon hitam. Lihat nih, ini kita khusus mengenalkan arabika ya. Kita cari lagi nih. Ini bagus banget nih pemandangannya. Kita seperti di mana ya? Ya, kita seperti di ini di pinggiran sungai. Nah, itu. Kita akan lihat nih, ini arabika apa pung ya? Eh? Memang lucu nih. Ini pung ya. Ini di hutan arabika ada pung juga ya. Lihat nih pung banyak. Kita akan lihat pungnya seperti apa ya. Ini bunga pung nih. Nah, bunga pung. Nah, ada ya. Lagunya. Kita lihat pungnya seperti apa ya. Wah, harus digali kayaknya guys. Kita akan cari lagi. Wah, ini ada lagi pung, guys. Banyak sekali nih pung. Guys, banyak pung, guys. Wah, ini ada sisir juga nih. Pung tadi. Ini pung banyak nih. Pung kurutan. Wah, banyak. Kita lihat lagi. Wah, ini pung lagi, guys. Pung. Itu Mang Ucu teterekelan kayak gitu mau apa ya dia? Wah. Tinggi banget, beh. Wah, tuh pung tuh di atas lagi ada ya. Sekali pung di sini. Ini pung. Ini sampai ke atas pung. Daunnya seperti ini. Nah, ini daun arabika. Ini pohonnya guys, kita akan lihat ya. Oke guys, nah ini ada lagi ya. Banyak ya. Ini mau itu kok koreh terus nih. Arabika masih banyak. Stok arabika banyak. Ini asem juga, asem Jawa ada.
Jawa. Di hutan sini banyak tuh. Asli. Arabika nih. Ini hutan Arabika kayaknya sama pun. Kita jalan-jalan aja dulu. Wah, banyak banget guys. Arabika nih. Wah, ya. Yang gedenya sayang. Kalau jatuh kena air. Wah, kalau kecil-kecil banyak ya. Mantralan nih. Wih, tinggi banget nih. Ilalang, ilalang. Ucu selalu bersemangat nih. Kita cari Arabika. Nah, ada rimpung lagi guys. Ini rimpung. Beda ya. Kalau pohon itu pohonnya putih. Kalau Arabika itu pohonnya lebih hitam. Saya harus ngerti dulu ini. Oke guys, walaupun susah payah ya, berhasil didekatin. Wah, ini gede banget nih. Rimpung ya. Atau ada peung kalau di sini. Peung. Wah, gede. Nggak akan kuat nih dongkang. Kita akan lanjutkan perjalanannya. Oke guys, akhirnya setelah perjalanan begitu jauh, kita menemukan pohon Arabika ya. Ini Arabika. Ini memang kalau didongkel cukup lumayan bagus ya, karena untuk bahan bonsai udah pecahannya udah begitu pendek. Jadi enak, kita tinggal membentuknya. Nah, ini pohon Arabika ya. Ini di sini banyak sekali Arabika. Dan mungkin ini adalah pohon yang cukup bagus kalau misalkan kita gali sebagai bahan dongkelannya. Nah, ini untuk karakter Arabika itu seperti ini ya. Pada rekan-rekan pemula bisa dilihat. Jadi pohonnya itu hitam, pecah-pecah seperti ini, hitam. Ini daunnya ke atas, bisa dilihat ya. Nah, ini daunnya seperti ini. Dia sangat mirip apa ya? Ya, mirip Arabika lah. Ya, musuh. Nah, coba dilihat nih dari kejauhan. Oke guys, kita akan cari lagi ya yang lain. Oke guys, ini ada lagi ya. Ini Arabika. Daunnya seperti ini ya. Nah, ini juga ada Arabika. Ada juga sini pohon Arabika. Pohonnya hitam nih, seperti kemiri. Akhirnya nyampe nih di lokasi perburuan Arabika ya. Di lokasi tempat banyak Arabika di sini. Kita udah nyampe dan kita akan mencari untuk bahan bonsai untuk didongkel ya. Masih dengan Mang Ucu ya, udah buladi gini. Emang untuk menjangkau tempat ini kita harus melewati beberapa ada sedikit rintangan, tapi gak apa-apa. Lebih hobi. Ini kita akan ngopi dulu ya, itu di kelihatan. Memakai kompor buatan, kompor berbahan spetus. Kita akan ngopi dulu guys, ini kita berteduh karena cuacanya sangat panas. Kita berteduh di bawah pohon lampis guys. Ini pohon lampis, tapi ini nggak saya dongkel ya, karena ini saat minta izin, ini adalah tempat berteduhnya tani di sini. Jadi guys, kita akan ngopi dulu ya. Oke, selesai ngopi kita akan mencari ya untuk dongkelan. Ini Mang Ucu udah berapa nih? Kita lihat ya. Oh, ini ada nih. Ini ada
Okay, deal. Kita akan strike di sini aja, guys. Ini karena kepanasan nih, daunnya udah sangat kecil ya. Ini lampis bagus. Ini udah mulai membersihkan area yang akan didongkel. Kita akan mencoba mendongkelnya, guys. Kita akan coba gulungkan ya, kita akan coba dorong, lihat ya, hati-hati guys, up. Sampai di sini dulu ya petualangan mencari bahan bonsai arabica bersama Mang Ucu. Semoga bisa menjadikan referensi dan bermanfaat juga sebagai hiburan. Saya Ade Wali di Bonsai Pemula Sumedang. Selamat beraktivitas.